Jadi saya meluruskan bahwa tidak benar meninggal beliau karena COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi DJ Sam Lawyers, mewakili keluarga besar almarhum dari Pak Nurdin Ruditya, menyampaikan bahwa meninggalnya beliau itu diakibatkan oleh komplikasi gula dan ginjal. Jadi saya meluruskan bahwa tidak benar meninggal beliau karena COVID-19. Karena COVID-19-nya berdasarkan hasil lab itu sudah negatif. Jadi saya minta maaf kepada para media untuk secepatnya meluruskan bahwa meninggalnya klien saya itu adalah karena gagal ginjal. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya minta doanya dari rekan-rekan semua bahwa semoga ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Pak Rudi khusnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin.